Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Sore hari ini waktu menunjukkan pukul 3 lebih 15 menit ya. Saya baru saja pulang. Ini tadi ada acara di tempat kakak saya, dan pagi tadi nganter orang tua juga ya, yang mana insya Allah nanti hari Senin itu mau didaftarkan operasi katarak. Jadi mohon maaf seharian tidak bisa bikin video karena tadi saya pulang jam 11 ya tadi ya, langsung ke tempat kakak saya di daerah Maguwo Harjo. Dan untuk sore hari ini waktunya pulang ya, nanti saya mau lewat Pulau ALS Yogyakarta. Apakah nanti ada bis ALS yang di sana atau makan bahkan belum berangkat ya? Pokoknya pantang terus dan ikuti di channel Rafa Farah Family. Oh ya teman-teman, untuk hari ini tadi ya, siang tadi itu yang diberangkatkan menuju Kota Medan bis ALS Nopin 156. Dan untuk besok yang akan diberangkatkan menuju Kota Medan bis ALS Nopin 378. Ini ya. Yang ada di samping ini kantor perwakilan Sinar Dempo ya. Nih, wah rame banget ini sewanya. Kapan-kapan review di sini ya. Sinar Dempo. Dan untuk bis ALS Nopin 220 info dari Pak Julian siang tadi ya, jam 12 lebih 15 menit sudah meninggalkan pul Tanah Tinggi Tangerang. Jadi kemungkinan nanti tiba di Kota Yogyakarta kurang lebih pukul 1 atau 2 dini hari ya. Kita doakan perjalanan bis-bis ALS yang menuju Kota Medan ataupun ke Pulau Jawa ini diberikan kelancaran dan keselamatan sampai di kota tujuan. Dan berarti besok pagi kita jumpa Bang Fauzi ya. Ini Pratama ke Jakarta ini ya, milik Pak Joni. Dan untuk bis ALS 378 info dari Bang Farhan itu masih berada di tempat Pak Damek, tepatnya di Bukit Patok Putat Gunung Kidul. Dan bis ALS Nopin 378 besok pagi ya, pagi-pagi sekali akan round, akan turun ke Kota Yogyakarta menuju ke Pul ALS Yogyakarta. Dan ini ya, saya menuju ke Pul ALS Yogyakarta, nanti di sana berarti tinggal 183 ya, berarti yang di sana nanti ya. Yuk, saya skip dulu, saya fokus nyetir dulu ya. Ini ya, malah ternyata 156 belum berangkat nih, baru berangkat nih. Halo. Hati-hati bis 156. Bang Rohman. Nih ya, ini menuju ke Pul ALS Yogyakarta. Ini pohon yakong tuh ini nih, teman-teman. Yang untuk gula atau diabetes, pohon insulin ya mah ya. Ini Rafa pada Gojek. Kenapa sih lagi seru-seru main? Eh guys, tadi itu disuruh diam nggak sama apa-apa. Ya biar ini baru untuk ngevlog tadi kan. Ya kenapa? Wow, ada ALS Nopin 300. Ada ALS Nopin 300 di Pul ALS Yogyakarta ya. Oke. Import. Sepeda. Wah, ini kenapa ini ambulannya ini? Rusak itu. Anak gerbang, GR bebang.
Lampu merah. Lampu bu merah merah. Listrik. LED. Wah rame ini. Penuh mas. Penuh. Alhamdulillah. Wah berangkat tiga. Wah mantap. Ya mas, lancar selamat. Ya. Pak Ketua makan. Kayaknya uang makan lepas ini orang makannya pakai ikan. Nggak tahu kalau ada di belakangnya. Kecapean nih Pak Ketua karena apa? Ini waktu sudah jam 3:30 ya. Biasanya Pak Ketua sebelum pemberangkatan, kalau bisnya belum berangkat belum mau makan. Nah ini sekarang bisnya udah berangkat langsung makan. Saya pelan-pelan ngomongnya ya karena nanti kalau keras-keras denger nanti ini. Ternyata dikunyah, saya kira nggak dikunyah. Nggak tahu beneran. Oke ya, ini saya akhiri dulu saja video sore hari ini ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Nanti kita tanya Pak Ketua kenapa kok 1:56 telat berangkat ya. Pokoknya doa terbaik untuk semuanya. Pantau terus di channel Apa-apa Family, tetap semangat. Jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas.